dipersilakan untuk media untuk bisa menyesuaikan kanan kiri untuk bisa mengabadikan momen pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan juga selamat datang kepada yang terhormat Penjabat Wali Kota Bandung, Bapak Insinyur Bambang Tirto Yuliono MM, yang kami hormati Kapolrestabes Kota Bandung, yang kami hormati Kodim 0618, yang kami hormati Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bandung, yang kami hormati KPU Provinsi Jawa Barat, yang kami hormati Kesbangpol Kota Bandung, yang kami hormati Ketua Bawaslu Kota Bandung, yang kami hormati Ketua KPU Kota Bandung, serta seluruh peserta pelantikan KPPS Sekecamatan Antapani dan Arcamane. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kepada Tuhan yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan juga hidayatnya, kita semua dapat hadir dalam acara prosesi pelantikan kelompok penyelenggara pemungutan suara pada Kelurahan Sekecamatan Antapani dan Kelurahan Sekecamatan Arcamani Kota Bandung untuk pemilihan umum tahun 2024. Untuk mengawali kegiatan acara pada hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
Para hadirin disilahkan duduk kembali. Pembacaan surat keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung tentang penetapan dan pengangkatan kelompok penyelenggara pemungutan suara pada Kelurahan Sekecamatan Antapani dan Sekecamatan Acamani yang diwakili oleh Ketua PPS Antapani Wetan dan Ketua PPS Kelurahan Cisaranten Bina Harapan. Kepadanya kami persilakan. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung nomor 28 tahun 2024 tentang penetapan dan pengangkatan kelompok penyelenggara pemungutan suara di Kelurahan Cisaranten Bina Harapan Kecamatan Acamani Kota Bandung pada pemilihan umum tahun 2024. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung tentang penetapan dan pengangkatan kelompok penyelenggara pemungutan suara di Kelurahan Cisaranten Bina Harapan, Kecamatan Acamani, Kota Bandung pada pemilihan umum tahun 2024. Kesatu, menetapkan dan mengangkat kelompok penyelenggara pemungutan suara di Kelurahan Cisaranten Bina Harapan, Kecamatan Acamani, Kota Bandung pada pemilihan umum tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Kedua, kelompok penyelenggara pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 merupakan penyelenggara pemilihan umum tahun 2024 di tingkat tempat pemungutan suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketiga, dan seterusnya. Keempat, keputusan ini berlaku untuk 1 bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024. Salinan dan seterusnya ditetapkan di Bandung pada tanggal 25 Januari 2025 atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung, Ketua Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Cisaranten Bina Harapan, Sobar Hidayat ditandatangani. Lampiran keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung nomor 28 tahun 2024 tentang penetapan dan pengangkatan kelompok penyelenggara pemungutan suara di Kelurahan Cisaranten Bina Harapan Kecamatan Acamani Kota Bandung pada pemilihan umum tahun 2024. Penetapan dan pengangkatan kelompok penyelenggara pemungutan suara di Kelurahan Cisaranten Bina Harapan Kecamatan Acamani Kota Bandung pada pemilihan umum tahun 2024. 1. Aris Latif sampai dengan 273 Tuti Hasana atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung, Ketua Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Cisaranten Bina Harapan, Sobar Hidayat ditandatangani. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung nomor 27 tahun 2024 tentang penetapan dan pengangkatan kelompok penyelenggara pemungutan suara
pada Kelurahan Antapani Wetan, Kecamatan Antapani untuk pemilihan umum tahun 2024. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung tentang penetapan dan pengangkatan kelompok penyelenggara pemungutan suara Kelurahan Antapani Wetan, Kecamatan Antapani untuk pemilihan umum tahun 2024. Kesatu, menetapkan dan mengangkat kelompok penyelenggara pemungutan suara pada Kelurahan Antapani Wetan, Kecamatan Antapani, Kota Bandung untuk pemilihan umum tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini. Kedua, kelompok penyelenggara pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 merupakan penyelenggara pemilihan umum tahun 2024 di tingkat tempat pemungutan suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketiga, masa kerja kelompok penyelenggara pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 dimulai sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024. Keempat, keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan di Bandung pada tanggal 25 Januari 2024 atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung, Ketua Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Antapani Wetan Eri Kuswandi ditandatangani. Lampiran keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung nomor 27 tahun 2024 tentang penetapan dan pengangkatan kelompok penyelenggara pemungutan suara di Kelurahan Antapani Wetan, Kecamatan Antapani, Kota Bandung untuk pemilihan umum tahun 2024 tentang penetapan dan pengangkatan kelompok penyelenggara pemungutan suara Kelurahan Antapani Wetan, Kecamatan Antapani, Kota Bandung untuk pemilihan umum tahun 2024. 1. Nano Karno sampai dengan 385 Reza Aditya Azad atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung, Ketua Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Antapani Wetan Eri Kuswandi ditandatangani. Nama perwakilan calon anggota KPPS yang akan dilantik dimohon maju ke depan. Pertama, Bapak Slamet Riyadi. Kedua, Ibu Monica Arfiani. Ketiga, Bapak Pipin Zainal Mutakin. Dan yang keempat, Bapak Mamat Rohidin. Dan selanjutnya kepada rohaniawan dimohon untuk mengambil tempat yang sudah ditentukan. Pengambilan sumpah yang akan dibacakan oleh Ketua Panitia Pemungutan Suara yang diwakili oleh Ketua PPS Cisaranten Bina Harapan. Para hadirin dimohon berdiri.
Sebelum saya mengambil sumpah, saya ingin bertanya, apakah saudara bersedia diambil sumpah? Bersedia. Menurut agama apa? Selanjutnya, agar saudara mengikuti dan menirukan kata-kata saya dengan khidmat. Demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah. Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota kelompok pemungutan suara dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh jujur adil dan cermat demi suksesnya pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Daerah Presiden dan Wakil Presiden serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tegaknya demokrasi dan keadilan serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan. Terima kasih. Kepada rohaniawan disilakan untuk duduk kembali. Acara selanjutnya adalah penandatanganan berita acara pelantikan. Untuk yang pertama dimohon kepada Bapak Slamet Riyadi untuk menandatangani berita acara pelantikan disaksikan oleh Ketua PPS Cisaranten Bina Harapan. Dan selanjutnya kepada Ibu Monica Arfiani. Dilanjutkan dengan Bapak Pipin Zainal Mutaki. Selanjutnya Bapak Mamat Rohidin. Pembacaan Fakta Integritas. Yang akan dibacakan oleh salah satu KPPS. Fakta integritas anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara pemilihan umum tahun 2024. Demi masa depan demokrasi, negara dan bangsa yang lebih baik, pada hari ini Kamis tanggal 25 bulan Januari tahun 2024 bertempat di Spot Jabar Pacuan Kuda Arca Manik, saya anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara bertekad untuk bekerja keras menyelenggarakan pemilu
Dengan ini menyatakan janji kepada rakyat Indonesia selama dalam jabatan kami sebagai berikut. 1. Menyelenggarakan pemilu berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil secara profesional, efektif dan efisien. 2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu di tingkat TPS yang telah ditetapkan oleh KPU dengan bersungguh-sungguh, transparan dan tanggung jawab. 3. Memperlakukan secara adil, imparsial dan non-partisan kepada peserta pemilu dan para pihak yang memiliki preferensi politik tertentu tanpa terkecuali. 4. Melayani pemilih untuk mendapatkan sosialisasi, informasi dan dapat menggunakan hak pilih dalam rangka memenuhi hak konstitusional warga negara Indonesia. 5. Berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk kesuksesan dan meningkatkan kualitas pemilu dengan tetap menjunjung tinggi prinsip kemandirian, imparsialitas, non-partisan, dan adil. 6. Menolak pemberian, permintaan, dan perjanjian dalam bentuk apapun, baik secara langsung atau tidak langsung, yang memberi harapan yang menyimpang dari prinsip-prinsip pemilu yang jujur dan adil bagi peserta pemilu, calon, serta pihak-pihak yang memiliki preferensi politik tertentu. 7. Mencegah dan tidak melakukan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. 8. Mencegah terjadinya pelanggaran pemilu oleh peserta simpatisan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 9. Melakukan pencegahan dan penegakan kode etik terhadap pelanggaran setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. 10. Membantu KPU dalam menyelenggarakan pemilu. 11. Bekerja sampai pada berakhirnya mandat jabatan dengan sepenuh waktu, jujur dan adil. Apabila saya melanggar apa yang tercantum dalam fakta integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, dan dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Terima kasih. Penandatanganan fakta integritas. Untuk yang pertama, kepada Bapak Slamet Riyadi. Selanjutnya kepada Ibu Monica Arfiani. Selanjutnya Bapak Pipin Zainal Mutakin. Selanjutnya Bapak Mamat Rohidin. Dan selanjutnya ditandatangani oleh para saksi. Pelantikan selesai, hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Ibu, para hadirin yang berbahagia, kita lanjutkan acara-acara selanjutnya. Marilah kita sama-sama simak dan juga dengarkan sambutan dari Ketua KPU Kota Bandung. Kepada yang kami hormati, Ibu Wenty Frihadianti, kami persilakan.
Kepada yang terhormat, Bapak Bambang Tirto Yuliono selaku PJ Wali Kota Bandung. Kepada yang terhormat, Kapolrestabes Kota Bandung, Bapak Kombes Pol Budi Sartono, SIK MSI MH. Kepada yang terhormat, Bapak Dandim 016 Kota Bandung, Bapak Letkol Inventari Doni Ismauli Bainuri Eshub. Yang terhormat, Bapak Kajari Kota Bandung, Rahmat Vidianto SHMH. Kepada yang terhormat, Ketua Bawaslu Kota Bandung, Bapak Dimas Aryana Iskandar SH. Kepada yang terhormat, Asisten Pemkesra Kota Bandung, Bapak Dr. Randes Asep Saiful Guprom MSI. Kepada yang terhormat, Bapak Kaban Kesbangpol Kota Bandung, Dr. Randes Haji Bambang Sukardi SMI MSI. Kepada yang terhormat, Bapak Camat Arcamanik Willy Yudia Laksono. Kepada yang terhormat, Camat Antapani Ibu Rahmawati Mulia. Kepada yang terhormat, Lurah Sukamiskin Ibu Farida Agustini. Kepada yang terhormat, Lurah Cisaranten Bina Harapan diwakili oleh Sekretaris Kelurahan Ibu Sri Yuningsih. Kepada yang terhormat, Lurah Cisaranten Endah diwakili Sekretaris Lurah Bapak Mubarok. Kepada yang terhormat, Lurah Cisaranten Kulon Ibu Rita Tresnawati Arifin. Kepada yang terhormat, Lurah Antapani Tengah Bapak Teguh Haris Kator. Kepada yang terhormat, Lurah Antapani Wetan Bapak Iman Nurdiansyah. Kepada yang terhormat, Lurah Antapani Kulon, kepada Ibu Tias. Kepada yang terhormat, Lurah Antapani Kidul Bapak Dedi Junaedi. Kepada yang terhormat, rekan-rekan komisioner KPU Kota Bandung, Bapak Sekretaris, juga staf jajaran KPU Kota Bandung, serta yang saya cintai dan banggakan, para petugas KPPS sekecamatan Arcamani, Kecamatan Antapani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Robi karena atas berkat dan rahmatnya kita semua bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini pada agenda pelantikan KPPS sekecamatan Arcamanik dan Antapani. Baik, Bapak Ibu semua, seperti yang kita ketahui bahwa pemilu 2024 ini merupakan momentum penting bagi bangsa Indonesia untuk menentukan masa depannya, di mana pemilu 2024 adalah pesta demokrasi yang harus dilaksanakan secara jujur, adil, transparan, dan akuntabel. Maka dari itu kita membutuhkan penyelenggara pemilu yang profesional, berintegritas, dan independen. Salah satu penyelenggara pemilu yaitu anggota KPPS, yang dimana KPPS ini merupakan kelompok yang bertugas untuk melakukan pemungutan suara di TPS pada hari pemilihan. KPPS juga bertanggung jawab untuk mengawasi proses pemilu di TPS, menghitung suara, dan membuat berita acara hasil dari pemungutan suara. Oleh karena itu, KPPS ini harus memiliki kompetensi, kapasitas, dan kemandirian yang tinggi. KPPS harus menjalankan tugasnya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. KPPS juga harus mampu menjaga netralitas, integritas, dan kepercayaan publik. Untuk memilih keanggotaan dari KPPS ini, kami telah membuka pendaftaran yang terbuka dan partisipatif. Setelah mengumumkan dari pendaftaran itu, kami pun menerima dan meneliti hasil dari administrasi, mengumumkan hasil seleksi, juga menerima masukan dan tanggapan dari masyarakat. Sehingga dari proses seleksi tersebut, PPS telah menetapkan 7 anggota KPPS untuk setiap TPS-nya. Hari ini kita telah melantik KPPS yang ditetapkan oleh PPS, karena pelantikan ini juga merupakan sebagai bentuk pengukuhan dan pengesahan status anggota KPPS. Pelantikan ini juga merupakan bentuk pengambilan sumpah dan
janji anggota KPPS untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Saya berharap juga anggota KPPS yang dilantik hari ini dapat menjalankan tugasnya dengan penuh, dengan tanggung jawab, dedikasi, juga loyalitas. Saya berharap anggota KPPS dapat menjadi agen perubahan yang positif untuk demokrasi di Indonesia. Juga saya berharap anggota PPS ini juga bisa mencontohi atau menjadi teladan bagi masyarakat dalam berpartisipasi pada pemilu. Oleh karena itu, saya juga mengajak kita semua untuk memberikan dukungan doa kepada anggota KPPS yang akan dilantik hari ini. Semoga Allah senantiasa memberikan bimbingan, perlindungan, dan keberkahan bagi kita semua. Semoga pemilu 2024 dapat berjalan dengan lancar, aman, dan damai. Semoga hasil pemilu 2024 ini bisa mencerminkan aspirasi dan kehendak dari rakyat Indonesia. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada mitra strategis, baik itu dari pemerintahan kota dan pemerintahan kota, Perkominda, dari Dandim, Kapolres, Bawaslu, dan yang lainnya, juga kepada seluruh badan adhok PPK dan PPS Kota Bandung yang telah bekerja sama dengan KPU dengan bersungguh-sungguh untuk menyukseskan penyelenggaraan pemilu 2024. Atas dedikasi Bapak dan Ibu, kami mengapresiasi yang setinggi-tingginya. Demikianlah sambutan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan selanjutnya, sambutan dari perwakilan KPU Provinsi Jawa Barat. Kepada yang kami hormati, Bapak Arief Triwibowo, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sampurasun. Izinkan saya mewakili KPU Provinsi Jawa Barat membacakan sambutan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia pada pelantikan KPPS untuk pemilu tahun 2024. Yang terhormat Ketua dan Anggota KPU Kota Bandung, yang terhormat Ketua dan Anggota PPK, yang terhormat Ketua dan Anggota PPS, yang terhormat pejabat dan staf sekretariat KPU Kota Bandung, PPK dan PPS di lingkungan Kota Bandung, serta Bapak Ibu pejabat undangan yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas perkenannya kita semua hari ini dapat bersama-sama menghadiri dan mengikuti pelantikan KPPS untuk pemilu tahun 2024. Semoga selalu dalam lindungannya. Hadirin sekalian yang saya hormati, KPPS sangat penting perannya sebagai penyelenggara pemilu, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Salah satu tugas KPPS adalah melaksanakan pemungutan dan perhitungan suara di tempat pemungutan suara atau TPS. Pada hari ini, Kamis, tanggal 25 Januari 2024, dilakukan pelantikan KPPS sebanyak 5.741.127 orang untuk 820.161 TPS. Lokasi pelantikan KPPS tersebar pada 71.000 titik. Pelantikan pada hari ini juga ditandai dengan penanaman 5.709.898 bibit pohon secara serentak di lokasi pelantikan. KPU menyadari dengan tercetak banyaknya logistik pemilu berbahan baku kertas memberikan dampak signifikan terhadap kelestarian alam. KPU memandang pentingnya penanaman bibit pohon sebagai bentuk kepedulian terhadap kelestarian lingkungan. Total
kebutuhan kertas dengan berbagai jenis untuk logistik pemilu 2024 sekitar 65.998 ton atau setara dengan 65.998.000 kilogram kertas. Kebutuhan tersebut dapat diganti dengan menanam 5.709.898 bibit pohon. Maka diharapkan setiap bibit pohon akan mengganti 11,6 kilogram kertas. Berdasarkan hal tersebut, maka apabila dihitung jumlah bibit pohon 5.709.898 dikalikan 11,6 kilogram adalah sama dengan 66.234.816 kilogram atau 66.234 ton. Jumlah tersebut hampir setara atau sebanding dengan kertas yang digunakan dalam pemilu 2024. Hal ini sebagai simbol rasa syukur kepada Allah Tuhan yang Maha Kuasa, rasa terima kasih kepada bumi, dan ikhtiar reboisasi terhadap pohon yang berkontribusi untuk pemenuhan logistik berupa kertas dalam pemilu 2024. Saudara-saudara yang saya banggakan, pelantikan secara serentak ini mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI. Untuk tiga kategori rekor, yaitu yang pertama pelantikan secara serentak anggota penyelenggara pemilu terbanyak, yang kedua bimbingan teknis secara serentak kepada anggota penyelenggara pemilu terbanyak, yang ketiga penanaman bibit pohon terbanyak secara serentak oleh anggota penyelenggara pemilu terbanyak. Hadirin yang saya hormati, KPU berkomitmen untuk meningkatkan kualitas layanan kepada pemilih pada kegiatan pemungutan suara dan perhitungan suara. Hal ini ditunjukkan dengan memberikan bimbingan teknis kepada semua 7 anggota KPPS, yang berbeda dengan pemilu sebelumnya yang hanya memberikan bimbingan teknis hanya kepada 1 orang anggota KPPS. Kami berharap agar anggota KPPS dalam bekerja berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, kode etik penyelenggara pemilu, bekerja secara profesional, berintegritas, bertanggung jawab, dan transparan. Demikian juga anggota KPPS agar bekerja dengan niat kuat untuk meningkatkan kualitas layanan kepada pemilih untuk dapat menggunakan hak pilihnya pada kegiatan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada KPPS yang telah dilantik. Selamat melaksanakan tugas. Semoga selalu mendapatkan petunjuk dan kelancaran dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Komisi Pemilihan Umum tertanda Hasyim Asyari. Para hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, marilah kita simak dan juga dengarkan sambutan yang disampaikan oleh penjabat Wali Kota Bandung. Untuk itu beri tepuk tangan yang meriah kepada Bapak Insinyur Bambang Tirta Yuryono MM. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Sampurasun. Yang saya hormati Ketua KPU Kota Bandung Ibu Wenty Frihadianti beserta jajaran komisioner KPU Kota Bandung. Yang saya hormati Ketua KPU Provinsi Jawa Barat yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Arief Triwibowo. Yang saya hormati jajaran Forkopimda hadir secara pribadi Kapolrestabes Kota Bandung, terima kasih Bapak Kombes Pol Budi Sartono. Yang saya hormati Dandim 08
0618 Kota Bandung, Bapak Kolonel Infantri Doni Bainuri. Yang saya hormati Pak Kajari Kota Bandung Bapak Rahmadi Vidianto. Yang saya hormati jajaran pemerintah Kota Bandung, asisten pemerintahan dan kesra Bapak Asep Gufron. Yang saya hormati Kepala Kesbangpol Kota Bandung Bapak Haji Bambang Sukardi. Yang saya hormati Camat Arcamanik beserta jajaran lurahnya. Yang saya hormati Camat Antapani beserta jajaran di bawahnya para lurah. Para petugas KPPS Kecamatan Arcamanik dan Kecamatan Antapani serta Bapak Ibu sekalian yang tidak saya sebutkan satu persatu. Bapak Ibu sekalian, hadirin yang berbahagia, dalam 19 hari ke depan atau tepatnya tanggal 14 Februari 2024, insya Allah kita akan melaksanakan pemilu serentak. Memilih presiden dan wakil presiden, memilih anggota DPR RI, memilih anggota DPD RI, memilih anggota DPRD provinsi, memilih anggota DPRD kabupaten kota secara serentak. Di tahun 2024 ini juga akan diselenggarakan pemilihan kepala daerah secara serentak yang jadwalnya insya Allah tanggal 27 November 2024, bahkan mendapatkan informasi akan dipercepat begitu di bulan September. Artinya Bapak Ibu sekalian, bahwa di tahun 2024 ini kita sebagai pelaku politik begitu ya, mempunyai tugas memastikan bahwa demokrasi, pesta demokrasi ini berjalan dengan lancar, kondusif, aman, yang terlebih khusus buat Kota Bandung. Bapak Ibu sekalian, penyelenggaraan pesta demokrasi ini tentunya bukan sekedar tanggung jawab KPU maupun Bawaslu saja, tetapi juga pemerintah dan juga komponen bangsa lainnya, termasuk masyarakat di dalamnya, yang dalam hal ini direpresentasikan anggota KPPS khusus untuk Kota Bandung di 7.424 TPS pada 151 kelurahan. Hari ini pelantikan di dua kecamatan, tetapi saya dapat laporan dari Ibu Ketua KPU secara serentak di Kota Bandung. Jumlahnya lebih kurang 51.968 orang KPPS yang ada di Kota Bandung. Khusus untuk di dua kecamatan ini jumlahnya 3.416 orang. Bapak Ibu sekalian, bahwa KPPS berperan sangat strategis sebagai ujung tombak karena menyiapkan, satu diantaranya adalah menyiapkan TPS dan perlengkapan di dalamnya, menjaga ketertiban TPS serta melakukan penghitungan dan pemungutan suara dalam rangka mewujudkan kedaulatan pemilih, melayani pemilih menggunakan hak pilih serta memberikan akses dan layanan kepada pemilih disabilitas. Tugas ini tidaklah ringan karena menyangkut integritas serta pengabdian kepada bangsa dan negara yang terikat dengan kode etik KPPS, yakni 1. Asas mandiri dan adil, 2. Asas kepastian hukum, 3. Asas jujur, keterbukaan, dan akuntabilitas, 4. Asas kepentingan umum, 5. Asas proporsionalitas, 6. Asas profesionalitas, efisiensi, dan efektivitas, 7. Asas tertib. Oleh karena itu, pelantikan anggota KPPS hari ini untuk mengingatkan kembali akan pentingnya peran KPPS, terutama untuk menjamin terselenggaranya pemilu yang berkualitas di Kota Bandung. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, pemilu yang berkualitas adalah ketika anggota KPPS menjalankan tugas secara transparan, tidak memihak,
akurat, dan bertanggung jawab dalam rangka mewujudkan nilai-nilai demokrasi yang bisa dibanggakan. KPPS juga tentunya dituntut untuk merangsang para pemilih menggunakan hak pilihnya dengan baik dan benar, meningkatkan partisipasi pemilih, serta memberikan ruang kepada para saksi dan pengawas pemilu lapangan untuk melaksanakan tugasnya. Perlu saya ingatkan kembali agar para anggota KPPS dapat menjaga agar dapat mengatur irama pekerjaan sehingga tidak mudah lelah. Rangkaian penyelenggaraan pemilu ini sangat amat padat. Menjaga kondisi fisik agar tetap prima dan mampu menciptakan suasana kerja yang nyaman dan menyenangkan agar pemilu tahun ini berjalan dengan lancar, aman, damai, dan tidak menyisakan persoalan apapun. Akhirnya, saya sampaikan kepada para anggota KPPS yang baru dilantik, selamat bekerja, selamat bertugas, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan kesehatan dan kekuatan agar Bapak, Ibu, Saudara sekalian dapat melaksanakan tugas dengan amanah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Kepala KUA Arcamanik. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasadi wa jiriatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan wa rahatan ba'dal maut. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Allahumma lakal kullu wa bikal kullu wa minkal kullu wa ilaikal kullu wa antal kullu wa kullu kulli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana anzilna munjalan mubarakan wa anta khairu munjilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dudi Marfudin MAG yang sudah memimpin pembacaan doa pada hari ini. Dan Bapak Ibu, para hadirin yang berbahagia, dengan selesainya pembacaan doa, selesai sudah seluruh rangkaian acara prosesi pelantikan KPPS pada Kelurahan Sekecamatan Antapani dan Kelurahan Sekecamatan Arcamani. Dan untuk itu, selanjutnya kita akan melakukan sesi foto bersama. Dan Bapak Ibu dipersilakan untuk tetap berada di tempatnya dan berdiri di tempatnya masing-masing. Dan kepada fotografer untuk bisa mengabadikan momen pada hari ini di atas podium. Bangga Bapak Ibu yang ada di atas juga berdiri semuanya. Yang ada di bawah juga berdiri, bangga Bapak Ibu. Kita mengabadikan momen prosesi pelantikan sekecamatan Arcamanik dan juga kecamatan Antapani. Boleh mangga gaya biasa dulu aja, gaya formal. Gaya formal dulu Bapak Ibu. Sudah? 1, 2, 3. Sekarang dikepalkan tangannya Bapak Ibu. Dikepalkan.
Oke, 1, 2, 3. Oke, selanjutnya KPU Belayani. Tangan kanan di dada kiri. Oke, tangan kanan di dada kiri Bapak Ibu semuanya. Kita foto bersama. 1, 2, 3. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih kepada penjabat Wali Kota Bandung yang sudah hadir. Presented by Humas Kota Bandung.